Di bulan Ramadan yang suci ini, mari tingkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Autism Spectrum Disorder, ASD. Jom kita start dengan beberapa kuis dahulu, okey? Berapakah anggaran kelaziman Autism Spectrum Disorder di seluruh dunia? A. 1 dalam 500, B. 1 dalam 68, C. 1 dalam 1000. Jawapannya adalah B. 1 dalam 68. Antara berikut, yang manakah sensitiviti deria yang biasa dialami oleh individu dengan autism? A. Hypersensitivity terhadap bunyi. B. Hypersensitivity terhadap cahaya. C. Semua di atas. Jawapannya adalah C. Semua di atas. Individu dengan autism mungkin menghadapi kesukaran dalam A. Memahami isyarat bukan lisan. B. Melakukan kontak mata. C. Semua di atas. Jawapannya adalah C. Semua di atas. Apakah satu cara untuk mencipta persekitaran yang mesra sensori bagi individu dengan autism? A. Menurunkan cahaya dan mengurangkan tahap bunyi. B. Menyediakan pelbagai mainan dan alat sensori. C. Semua di atas. Jawapannya adalah C. Semua di atas. Jika anda ingin membantu, anda dialu-alukan klik button donate di bawah. Sumbangan anda dapat meringankan beban individu serta keluarga yang terkesan oleh autism.